Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Desa Telogo Dalem, Dusun Ngadisari, Wonosobo, Jawa Tengah. Dan saya berada di desa yang menurut saya ini desanya keren, teman-teman. Karena di selokan ini banyak terdapat ikan-ikan peliharaan warga, yaitu ikan nila, terus ikan koi, ikan emas, dan sebagainya. Nah, sambil kita menelusuri juga desa ini ya, teman-teman, kita tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, ini masjid dari Desa Ngadisari ya, Dusun Ngadisari, Desa Telogo Dalem. Ini masjidnya nih, teman-teman. Jadi masjid ini lantai 2. Di atas tuh ada lagi, teman-teman. Kalau kita view-nya lihat tadi dari drone itu bagus banget ya. Nah, ini pemukiman-pemukiman di atas bukit nih, teman-teman. Ini ada rumah yang menggunakan batu kali untuk dindingnya, keren banget. Nah, ini ada banyak ikannya ya, Bu? Banyak, Pak. Iya tuh. Tak lihat lah, turun ke bawah, teman-teman. Banyak ikan. Udah besar-besar. Iya, ikan apa nih, Bu? Ikan emas. Nah. Nih. Ikan emasnya, teman-teman. Ini peliharaan warga juga. Banyak nih, teman-teman. Satu lihat ya. Wah. Oke. Keren, airnya pun bening. Kita jalan lagi, teman-teman. Lewat sini aja. Ini masjidnya ya. Nanti kita lihat di mana selokannya ini banyak sekali ikan-ikan. Dan ini di bawah jalan ini juga selokan ya, teman-teman. Tuh lubang-lubang aliran air. Wow. Nah, ini rumah-rumahnya. Lumayan capek karena jalannya manjat. Kita bisa lihat, teman-teman ya. Ini juga ada ikan. Tuh. Wah, ini kan mujair. Ibu. Jemur Bambang. Nah, ini selokan juga. Ini ada cabangan ke sana, teman-teman. Oke. Ya, Mas. Oke. Halo. Nah, ini kampungannya juga ya. Wah, keren. Oh, di sana ada rumah lagi, teman-teman, di atas. Di atas ada rumah-rumah perbukitan. Di sana ada jalan kecil. Wow. Ini sekolahan sepertinya PAUD ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Di selokan ini loh. Banyak sekali ikan loh. Wow. Ikannya gede-gede itu, teman-teman. Ini kayak di Jepang ya. Kayak di Jepang. Di Jepang itu selokannya bening, dikasih ikan-ikan hias. Wah, ini desa ini hampir mirip seperti di Jepang, teman-teman. Bisa lihat. Oke. Ikannya banyak banget. Ini selokan-selokan rumah warga. Jadi dibikin belumbangan lah ya, istilahnya dibikin kolam. Nah, ini pinggir jalan posisinya, teman-teman. Tuh. Wih. Keren banget. Mantap ini, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada lagi, teman-teman. Nah, ini lele campur ikan emas. Lelenya besar-besar. Mantap. Banyak ikan.
Jadi di setiap saluran air itu banyak sekali ikan-ikan yang di pelihara oleh warga dan bisa jadi santapan atau bisa jadi pembibitan malah. Kita belok ke jalan sebelah sini ya teman-teman ya. Wih, ini nanam bunga-bunganya keren-keren sekali nih. Kita jalan ke sebelah sini. Ini ada stok buat kayu bakar. Jadi masih ada yang sebagian menggunakan kayu bakar juga. Ada yang menggunakan kompor. Wah, ini ada gang. Kita lihat nih, kayaknya ada ikan juga di sebelah sini nih guys. Wah iya, ini ada ikan lagi tuh. Tuh, ikan mas. Ih, mantap ya. Oke, kita keluar lagi. Kita lihat yang ke sebelah sini. Ini ada kolam ikan lele. Wow, hampir di setiap sudut ini terdapat kolam-kolam ikan peliharaan warga. Dan ini ada kolam yang sangat besar nih teman-teman. Ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele yang besar-besar tuh. Wow, di atas lagi ada perumahan. Wah, ini sumber ya teman-teman ya, sahabat penampung air nih. Sumber air. Mantap. Ini disalurkan ke beberapa rumah teman-teman. Ini kubangan lagi yang di biasi apa namanya, dikasih ikan untuk dipelihara. Mantap. Di atas juga masih ada rumah teman-teman. Wah, di atas masih ada rumah lagi dan cuaca nampaknya sudah mendung dan sedikit gerimis teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah keliling-keliling di desa Telogo Dalam ini. Kita melihat di mana di sini warganya banyak sekali memelihara ikan di selokan atau di aliran kali-kali kecil yang ada di pinggir-pinggir jalan desa teman-teman. Dan ini seperti di luar negeri ya teman-teman ya. Desanya juga bersih, penduduknya juga ramah-ramah. Terima kasih telah menonton video ini. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke media sosial Anda atau ke teman-teman Anda agar menjadi berkah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.